Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk semua. Perkenalkan, saya Sandra Heriawan, selaku koordinator acara untuk kegiatan MPLS tahun ajaran 2023-2024. Hari ini kita menginjak hari kedua untuk kegiatan MPLS di SMK Negeri Karangjaya. Adapun kita menginformasikan untuk kegiatan hari ini, yaitu yang pertama kita awali dengan pembiasaan dengan sholat duha berjamaah. Yang kedua, kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang membangun peserta didik berkarakter. Lalu yang ketiga, pengenalan tata tertib di SMK Negeri Karangjaya. Keempat, pengenalan kurikulum dan literasi digital. Kelima, sekolah ramah anak. Dan yang terakhir adalah sekolah aman bencana serta pengenalan sarana sekolah. Mungkin itu yang bisa saya informasikan untuk kegiatan hari ini, Selasa 18 Juli 2023. Salam sehat, salam bahagia. SMK Negeri Karangjaya, cerdas, bekerja, berwirausaha. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Negeri Karangjaya. Saya kira pilihan yang tepat kalian memilih di SMK Negeri Karangjaya. Karena SMK Negeri Karangjaya punya moto najan leutik tapi campernik, najan alit tapi elit.